Hai guys, jumpa lagi di channel Boci Boci, channel yang membahas seputar aplikasi penghasil uang gratisan dan mata uang digital cryptocurrency. Oke, di video kali ini saya akan nge-review satu buah aplikasi penghasil mata uang digital yaitu Bitcoin. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Bitcoin secara gratis, pastikan terus menonton video ini ya. Oke, sebelum kita ke aplikasi dan tutorialnya, seperti biasanya tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada teman-teman semua supaya bersama-sama membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar ketika ada video baru yang saya upload, kamu yang pertama tahu karena mendapatkan notifikasi pemberitahuan ke handphone kamu. Baik, langsung kita buka aplikasinya ya. Oke, kita cek tentang aplikasi ini. Aplikasi ini baru dirilis 2 Januari 2021, Sofia, jadi dirilis pada awal tahun ini dan baru diinstal oleh 1000 pengguna saja, Sofia. Jadi teman-teman bisa menjadi yang pertama untuk mencoba aplikasi ini. Aplikasi ini kita bermain sendiri, Sofia, tanpa ajak teman atau tanpa undang teman. Jadi hasil yang sobat dapatkan itu murni dari hasil mining sobat sendiri. Oke, di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada menu mining. Jadi pencet ini maka tampilannya seperti ini ya. Kemudian di sini ada gambar wallet atau dompet. Dan ini kemudian gambar informasi. Oke, kita coba satu persatu. Kita klik yang gambar informasi. Baik, ini adalah tampilan dari informasi ya tentang Bitcoin. Di sini ada harga Bitcoin yang sekarang. Ya, satu Bitcoinnya itu sekitar 37.698 dolar, itu sekitar 500-an juta lebih ya untuk satu BTC-nya. Dan ini untuk satuan satoshi-nya ya, jadi ada 8 desimal, Sob ya. Jadi untuk satoshi itu 0,000 sekian Bitcoin ya. Untuk miningnya sendiri kita cuma tinggal klik Star mining ini, Sob ya. Kita klik Star mining maka dia otomatis jalan. Oke, kita coba. Ada iklan, kita close saja. Oke, teman-teman bisa lihat ini sudah jalan sendiri ya. Ini adalah yang sudah kita dapatkan ya, sekitar 5.800 satoshi. Dan ini adalah kecepatan mining di HP Android ini, Sob ya. Klik yang gambar dompet ini, Sob ya, untuk withdraw atau penarikan. Baik, di sini untuk minimal penarikannya itu sebesar 0,0007 BTC ya, atau sekitar 70.000 satoshi. Di sini nanti teman-teman bisa masukkan alamat wallet Bitcoin sobat semua yang ada di Indodax atau Trust Wallet atau wallet yang lainnya. Baik, karena di sini adalah saldo saya belum mencukupi ya, jadi belum bisa membuktikan apakah aplikasi ini benar-benar legit terbukti membayar. Teman-teman bisa nanti tunggu video saya selanjutnya ya, ketika saya berhasil melakukan withdraw atau penarikan di aplikasi ini, saya akan buatkan video berikutnya. Jadi teman-teman tunggu saja apakah nanti aplikasi ini memang legit terbukti membayar, Sob ya. Baik, demikian saja mungkin cara review atau cara bermain atau tutorial bermain di aplikasi penghasil BTC ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.